Ramadan Ramadan welcome holy month Ramadan ahlan ya Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma Apa kabar pemirsa program Ramadan Asyik bersama Ustadz Haji Ahmad Sayyuh? Saya yakin semua semakin bahagia, semakin sehat, dan semakin lebih baik dari hari sebelumnya. Amin ya Rabbal, alamin. Alhamdulillah. Kita kembali bertemu dalam program Ramadan Asyik bersama Haji Ustadz Ahmad Seyhu Dan kali ini kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik Yaitu terkait dengan Ramadan 1433 Hijriah Yang kali ini kembali dalam situasi, situasi normal setelah dua tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Ustadz, apa kabar? Sir? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Terlihat dari wajahnya, ya. <tuh>, raut mukanya <tuh>, Terlihat iya. pancaran sinarnya bahagia, Alhamdulillah. sehat Alhamdulillah. Gitu, ya. Dan memang begitu ya Karena puasa ini menyehatkan Kata iya. baginda Rasulullah SAW Sumu tasihu iya. Puasa lah kamu, pasti kamu akan sehat iya. Iya. Jadi insya Allah Kita harus song-song ya, Masa depan di Ramadan ini Dengan berpuasa, semangat berpuasa Nah itu pesan awal dari Ustadz Ahmad Sehu iya. Bahwa puasa menyehatkan Kita song-song dengan penuh semangat iya. Baik Ustadz Ini Ramadan kali ini kan situasinya berbeda yeah, dengan 2 tahun terakhir ya yeah. karena pandemi Covid dan segala macam. Dan ini sekaligus juga terkabulkannya doa kita, Ustaz. Yeah. Iya. Sejak bulan Rajab kan kita semua berdoa, yeah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik na Ramadan. Ya, ya sempat kan bikin begitu, bikin lantunan lagu seperti itu. Nah, ya. <laughs> apa lagunya, Ustaz? <laughs> Allahumma barik lana Fi rajab wa sya'ban Wabalighna Ramadan Wabalighna Ramadan Itu dari Masya Allah, <laughs> Tadi Ustaz Ahmad Sayyuh melantunkan <laughs> Sebuah syair yang terinspirasi dari Doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua iya. untuk menyambut datangnya Ramadan dan dimulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana lama. fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Set, iya. Yeah. Pertanyaan pertama nih, Set. Yeah. Bagaimana memaknai situasi Ramadan kali ini yang yeah. berbeda dengan tahun dua tahun terakhir ini? Iya. tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Ramadan tahun ini alhamdulillah lebih kondusif ya. Kalau dua tahun ke kan kita masih uh, situasi COVID-19 demikian tinggi yeah. ya banyak saudara-saudara kita mungkin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saat itu ya penerapan uh, ibadah Ramadan pun agak terbatas. Yeah. Bagaimana sholat di tarawih dibatasi, bahkan uh, Idul Fitri, di Idul rumah? Adha juga di rumah iya di rumah ya. sangat-sangat ya, dibatasi. Nah, oleh karena itu, ini Ramadan ini uh, suasana lebih kondusif. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa untuk semakin dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ingat tuh akan pesan guru saya mm. Kiai Haji Abdullah Mukhtar yeah. Di apa namanya Sukabumi Kalau beliau prinsipnya menghadapi COVID-19 itu Dia katakan justru jangan semakin kita jauh dari Allah mm. Jauh dari masjid yeah. Yeah. Ya, Ibaratnya gambarannya begini Kalau kita akan bertamu mm. ya Mendatangi rumah yang ada anjing galaknya yeah. Yeah kira-kira apa yang mau dilakukan? Apa kita akan ambil batu dan melempar anjing itu, atau ambil tongkat dan melempar anjing itu? Atau kabur. Atau kabur. Mari. Nah, kalau kabur ya kita nggak ketemu sama si punya rumah. Ya, betul. ya. Kalau kita lempar dengan batu, ya anjing itu bahkan sangat menggonggong. Tapi yang paling efektif adalah kita minta yang punya rumah hmm. untuk uh, kita panggil dan agar si anjing ini kemudian Uh, tidak garang, tidak menyalak ya, dimasukkan ke dalam uh, kandangnya. Ya. Itu maka begitu juga, COVID. COVID ini adalah makhluk dari antara makhluk-makhluk Allah. Ya, maka kita mohon pada Allah, ya Allah, angkatlah bala bencana COVID-19 ini. Nah, jadi dengan itu, mudah-mudahan tadi kita justru dikabulkan doa kita dan penyakit-penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang sudah lebih kondusif. Ya. Yeah. Luar biasa. Ini analogi cerdas dari Ustadz Ahmad Sehu ya, memandang Covid-19 itu dari kacamata spiritualitas gitu ya. Jadi analogi tadi tentang anjing itu saatnya yeah. Yang ada di sebuah rumah, kalau kita mau ingin menjinakkan anjing galak tersebut ya kita temui uh, pemilik pemilik rumahnya. Yeah. Dan kalau Covid itu adalah memang virus yang ganas, maka kita minta kepada Allah karena sesungguhnya pemilik virus adalah Allah Subhanahu yeah. wa taala dan terbukti semuanya Baik set. Pertanyaan kedua set. Ini bagaimana kemudian agar puasa Ramadan kita yeah. ini optimal? Yeah. Kan tujuan puasa Ramadan adalah lahan yeah. lakum tata yeah. sudah jelas ya, sudah kita hafal semua itu. Ya, yeah. ayyuhalladzina amanu Manu, kutibaan alai kama kutiba alal ladzina min qablikum alain alain yeah. alain 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 orang orang alain 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 kira alain Nah kira-kira bagaimana secaranya tipsnya yeah. agar kita tujuan puasanya tercapai jadi orang yang bertakwa nah seharusnya kita menyadari sejak awal bahwa kitab ayat ini adalah kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu hmm. oleh karena itu persiapkan keimanan kita secara mendalam hmm. semakin mendalam keimanan kita maka akan semakin kita bisa mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya hmm. yang kedua kita juga harus melihat ke depan bahwa ada faktor optimali hasil dari ibadah kita la tak tatakun Nah, oleh karena itulah ini ibarat ibadah. Kalau misalnya, kalau kamu melakukan ini nanti naik loh pangkat kamu. Kita akan semangat kan? Nah, kenapa? Karena tadi ada semacam iming-iming lah kalau anak-anak. Nah, ini iming-imingnya kita akan mendapatkan ketakwaan. Oleh karena itu tanamkan pada kita keimanan yang mendalam dan kita optimis. Ini loh kita ingin meningkatkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Maka puasa ini yang harus kita lakukan Nah saya kira ini yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya Baik Luar biasa Tadi paparan dari Ustadz Ahmad Sehu Terkait bagaimana kita memaknai puasa yang telah kembali normal setelah 2 tahun pandemi COVID-19 Dan kemudian bagaimana caranya agar kita bisa optimal selama puasa Ramadan ini sehingga kemudian kita nanti mendapatkan predikat sebagai laan lakum tatakun yaitu orang-orang yang bertakwa. Setelah ini kita break sebentar dan kita akan mulai lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momentum Ramadan tahun ini, 1443 Hijriah, bersamaan dengan milad PKS ke-20, Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan gerakan nasional berbagi 2 juta paket sahur dan takjil sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan PKS pada masyarakat Indonesia. Ayo kita sukseskan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asidik akikah persembahan terbaik Nata, belum Enak banget, harganya juga terjangkau Silahkan di order, baru kalau udah duit. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pemirsa Ramadan Asik. Kita akan pergi jauh melanglang buana ke Korea Selatan. Bertemu dengan seorang mahasiswa di sana. Namanya Yuniko. Kita panggil beliau dengan Mas Yuniko walaupun ada di Korea Selatan gitu ya. Assalamualaikum Mas Yuniko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabarnya ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Lagi musim apa di sana? Musim durian atau musim apa ini di Korea Selatan? <laughs> ini Alhamdulillah kita baru masuk <laughs> uh, musim spring, Bang. Oh, musim kering. Ini, musim spring, musim bunga. Oh, gitu ya. Jadi pas awal Ramadan, iya. pas musim kering gitu ya? Uh, musim spring, Bang. Spring, bang. Musim oh, spring. Bunga. 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 Iya, betul. Siap, siap, iya. siap. Mas Uniko, sudah berapa lama tinggal di Korea Selatan ini? Alhamdulillah ini jalan ke lima tahun, bang. Oh luar biasa lima tahun ya, berarti dari tahun 9, 2017 kurang lebih ya? Iya kurang Oke. lebih. Baik ini sudah S1, S2 atau bagaimana? Kalau lagi S3? Ini lagi S3. Masya Allah luar biasa. Ambil apa ini, Mas Yuniko? Saya jurusannya energi, bang. Jadi bikin, energy. Uh, bikin apa? Baterai buat mobil. Oh, Jadi, luar biasa. Mudah-mudahan iya. nanti selaya 3 lulus, ilmunya bermanfaat dan dibawa pulang ke Tanah Air untuk memajukan industri otomotif di, di dalam negeri gitu ya Mas Yuniko ya. Amin, amin. Amin, amin ya Robel. Baik Mas Yuniko gimana ya, nih ya. suasana puasa di sana? Gitu. Di negeri yang muslimnya minoritas, selama Ramadan gitu kan? Apa yang dirasakan, apa yang dialami selama lima tahun di sana selama Ramadan. Ini pemirsa Ramadan asik ingin mengetahui nih, gitu ya. Iya Pak. jadi alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah di sini kondisinya nggak uh, kalah jauh ya, sama, maksudnya nggak nggak ya, ya. sepi-sepi juga gitu, ramai, alhamdulillah. Dan apa? Kebetulan saya tinggal di Daejeon. Di Daejeon ini ada dua masjid, yang satu masjid dari Indonesia, Anur, lalu yang kedua masjid dari internasional, community oh, lah, ya, gitu. Ya. Jadi malah kita bisa milih gitu. Kalau lagi kangen ketemu teman-teman Indonesia, kita ke masjid Indonesia. Kalau kita lagi pingin apa eh, bosan juga di sana, kita bisa ke Islam Community. Alhamdulillah. Dan untuk tahun ini eh, berbeda dengan tahun sebelumnya ya, Bang ya. Jadi kalau tahun sebelumnya kita hanya bisa dapat terawah itu di akhir eh, 10 hari ya itikaf. Itu pun kita izin payah gitu ya ke kepolisian lalu ke pemerintah tempat. Untuk tahun ini, Alhamdulillah, kita bisa mulai Ramadan, lalu bisa juga terawih di hari awal, Oh ini. Hari Ahad, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Karena memang kondisi pandeminya sudah mulai terkendali ya, di sana juga ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Mas Yuniko, saya bersama iya dengan Ustadz Ahmad Sehu, mungkin beliau akan menyapa Mas Yuniko. Assalamualaikum, Mas Yuniko. Waalaikumsalam Ustaz. Wah, mudah-mudahan <tuk> sukses selalu ya. Amin, amin ya Allah, alamin. juga kalau. Mas Yuniko, kan kalau kita puasa apa tuh kan kangen dengan masakan-masakan daerah ya. Nah, kalau di sana buka puasa atau sahur itu dengan apa tuh, Mas? <tuk> <tuk> ah, makanan di sini alhamdulillah bisa ini sih kita cari lumayan banyak ya ada kimchi pastinya kan start ya ada iya. kimchi lalu ada ramen juga kalau mau gampang ramen, kita kan ya. buat yang iya buat masih sama sesuai yang masih belum bawa keluarga di sini atau jomblo Iya <tuk> itu kita bikin <tuk> <di sini. tuk> Eh kalau Mas Uniko sendiri udah bawa keluarga? Alhamdulillah bawa keluarga start saya nggak berani Alhamdulillah di, di sini, start. <tuk> Berarti kemarin ikut ini juga dong. Apa uh, lomba nasi goreng itu ikutan juga? Iya, bantuin Bang Aji Bang di sini. Aji. <laughs> Ketua PIP-nya ya. <laughs> iya, iya. Iya. Jadi Lame gimana tadi itu? lanjutin? Iya. Lalu di sini ada juga ini apa? Kalau musim panasnya Ustad kita bisa makan neng mion. Jadi kayak mie, cuman pakai es Ustad. Oh Jadi, iya. Biasanya kalau di Indonesia kan anget-anget lebih enak ya. Di sini saya juga iya. tahu ternyata ada neng mion. Tuh ada uh, bibimbap juga di itu kayak uh, ikan-ikanan lalu ada nasi lalu dikasih sayur-sayur seperti itu start dan di sini yang yeah. bedain dari pasti Indonesia start ya jadi di sini makanannya itu uh, tidak begitu seasonnya atau bumbunya tidak terlalu banyak begitu walaupun ada beberapa makanan yang spicy kayak tadi kimchi itu agak asem, ada kacangnya yeah. juga lalu itu start, start, kalau kajian-kajian Ramadannya Dulu kan ada, ya kalau di Amerika ada Imam Syamsi Ali, ya. Model kalau di Korea Selatan ada Islamic Center-nya atau di mana kalau pengen dapat kajian-kajian keislaman begitu, Mas Yuniko? Baik, uh, kalau di Korea itu untuk, uh, in, uh, maksudnya untuk dari region Korea sendiri itu ada di Seoul, Masjid, Seoul Central Masjid, Ustaz. Yang, in, yang internasional itu ya? Betul, Ustaz. Oh, jadi imamnya Ahmad Lee, Imam Ahmad Lee. Imam. Iya. 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 itu. Kajiannya berbahasa Korea, Inggris atau malah ada yang Indonesia? Iya, iya. Ah, kalau yang Ustadz di sini bahasa Korea ustad Lalu ada dicampur bahasa, oh. ya, bahasa Inggris juga. Oh. Iya, ada bahasa Inggrisnya juga tapi. Kalau puasa kalau, kalau, bahasa Koreanya Korea apa tuh Mas Yuniko? <laughs> Ada istilahnya enggak puasa <tuh> khusus? <tuh> uh, Saum dong. Ianya, gitu. Ada sih Ustaz, sih, cuman saya belum tahu nih. Oh, <tuh> enggak ada padanannya ya. <tuh> <tuh> iya. Kita biasanya nyebutnya fasting. Dan alhamdulillah di sini teman-teman di lab juga atau di kantor udah tahu juga istilahnya fast. Uh, Ramadan Ustaz. Iya. Oh. Yeah, iya, yeah, iya, yeah. Ya, mudah-mudahanlah Ramadan uh, tahun ini insya insyaallah semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita amin, dan amin. juga mudah-mudahan juga bisa semakin uh, mempersiapkan untuk sukses ya. dari Mas Yuniko ya siap ya, start nah Mas Yuniko tadi kan Ustaz Ahmad Syahyu bertanya ke Mas Yuniko nih nah sekarang ke Mas Yuniko sebaliknya nih ada nggak pertanyaan buat Ustaz Ahmad Syahyu terkait Ramadan dan segala macamnya dipersilakan aja ya, Mas Mumpung uh, ketemu nih. Apa ya? Mungkin ini sih kebetulan saya tinggal di Bekasi juga, Ustaz. Wah, wow, di Bekasi. <laughs> nah, kalau, kalau di Bekasi itu kondisinya gimana sekarang, Ustaz, ya? <laughs> Bekasi nggak ada musim spring sih. <laughs> iya, saya karena kebetulan belum pulang nih, Ustaz berapa tahun ini gitu ya. jadi, menjak sini belum pulang, belum pulang ke Indonesia jadi kangen banget. Iya, ya kekangenannya karena situasi masih begini, ya penting kita lampiaskan dengan ya saling komunikasilah dengan orang-orang yang di kampung, yang di Bekasi dan juga uh, kita terus makin menyemangati diri kita masing-masing, saling berdoa, mudah-mudahan Allah segera pertemukan. Yang penting semangat Mas Juniko ya. Saya kasih pantun, Mas Yuniko. Apa tuh, ke bengkel servis kendaraan, cakep gitu, ditemani cakep. anak dan keponakan. Cakep, Ramadan penuh keutamaan. Cakep, jangan sampai sia-siakan. Cakep, kita mari sama-sama gapai keberkahan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Insya Allah. Pada waktunya mudah-mudahan secepatnya kita bisa saling bertemu dengan keluarga di tanah air. Sukses selalu Mas Juniko ya. Amin Ustadz. Ya. Terima kasih Mas Yuniko atas waktu dan kesediaannya untuk uh, bertatap secara virtual dengan kami di program Ramadan Asik bersama Ustadz Haji Ahmad Sehu. Mudah-mudahan selama Ramadan nanti. Semakin optimal di Korea Selatan, dan bisa kembali pulang ke tanah air dengan membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Robbal 'alamin. Amin, pemirsa sahabat ASIK, program acara Ramadan ASIK bersama Ustadz Haji Ahmad Sehu Alhamdulillah, kita berada di ujung uh, sesi uh, Ramadan ASIK pada kesempatan kali ini. Tadi di sesi pertama, kita sudah berbicara tentang bagaimana memaknai Ramadan. Setelah dua tahun, kita menghadapi pandemi COVID-19. Demikian. Wallahu muwafiq ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <Sess> <Sess> Ramadan, Ramadan. Welcome,